Hai, balik lagi sama Ilu Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin lagi sama Raiga Dangdut Academy. Tadi malam udah road to KDI lagi, minggu kedua. Dan hari ini aku tunggu-tunggu videonya, karena memang tadi malam aku gak sempat nonton. Jadi hari ini aku tunggu-tunggu video yang di YouTube, ada siapa aja tadi malam itu. Terus, siapa aja sih tadi malam? Dewi Persik. Iya, ada Dewi Persik. Tenita Talia. Tenita. Ada Kang Sule. Iya, ada Kang Sule. Terus ada Oki Lukman tadi malam. Ada Ivan Gunawan. Terus ada Eva Pukat. Anak-anak adik yang lain juga ada. Sama siapa lagi ya? Frida. Ya, ada Frida juga. Dan yang paling menonjol di situ aku liatin ada satu orang. Siapa lagi kalau siapa bukan? Yang lagi bersinar banget saat ini secara sinar mentari. Betran Peto Putra Onsu. Keren. Kemarin kan udah 6 tuh yang masuk trending di YouTube-nya Betran Peto. Hari ini nambah satu lagi. Oh my god. Gila, keren banget. Ini nambah satu lagi, itu yang judulnya Tatu, duet sama Dewi Persik. 1, 2, 3, 1. Tapi ini beneran ya, Betran Peto itu trendingnya itu beda-beda lagu gitu. Iya gak sih? Kalau orang kan misalnya berita duka cita udah sama, tapi bukan channelnya dia gitu kan, tapi channel orang-orang dan memang dia topiknya itu. Iya, topiknya sama. Itu sama. Terus ada lagi yang apalah, menikah atau apa tuh, banyak beritanya gitu, tapi dari channel yang berbeda-beda. Tapi ini Betran Peto di KDI aja dia ada 2, 3 sekarang trendingnya, tambah lagi yang MOP. Itu keren banget. Berkredit semua ya, dan semua beda-beda. Iya, makanya. Terus sekarang aku mau ngebahas lagu Tatu. Lagu Tatu ini kan lagu Jawa. Kemarin dia cepet nyanyi lagu bahasa Jepang. Kokorono Tomo. Kemarin juga sempet sih nyanyi lagu Jawa, sebenarnya lagunya Didi Kempot. Dan sekarang Onyo nyanyi lagi lagunya sang maestro kita, almarhum Didi Kempot. Lagu Tatu duet sama Dewi Persik. Aku ngebahas lagu Tatu ini karena sebenarnya aku pernah coverin juga lagu Tatu. Dan jadi, lagunya itu enak ya? Lagunya enak dan sedikit mengerti lah artinya sedikit apa. Aku gak ngerti. Kalau aku ngerti. Kalau aku ngerti artinya lagu Tatu karena sebelum nyanyi kemarin aku sempet cari-cari artinya. Oh, aku apa. Salah. Apa kalo aku salah? Tahu itu, ya. Ya, itu. Jadi intinya tuh, ini tuh lagu sedih. Seseorang yang ditinggalin sama pacar gitu, kekasihnya, kita ditinggalin. Ambiar ya, ya. Gua ambiar. Terus ya masih nyimpen di dada rasa sakitnya, inget janji-janjinya, semuanya. Terus itu artinya. Terus yang apa aku salah? Apa gue salah nih kalau enggak, kalau aku cerita ke teman-temanku gitu, gimana kamu gitu. Nah, itu loh sebenarnya inti cerita di lagu ini. Tuh. Ini lagu sedih sebenarnya. Sekarang kita lihat Betran Peto sama Dewi Persik nyanyiin, apa bisa membuat kita sedih? Tetap ambiar lagu ini. Ambiarkah? Aku juga penasaran. Yuk, kita lihat aja ya. Ini dia Betran Peto dan Dewi Persik, Tatu. Aku sini. Apa aku salah? Aduh, udah mulai nih cengkoknya ada nih. Cakep. Wow. Surprise lagi dari Betran Peto. Kalau buat aku pengen dengar dulu Raiga deh. Komentar tentang Betran Peto nyanyi lagu Tatu ini. Di luar bahasa itu bukan bahasanya dia, yeah. It's okay. Cengkoknya, wis mantap gila. Makin hari makin, oh betul lagi, keriting cengkoknya. Iya. Keren banget Onyo. Kalau aku ya, dari awal Ral nih. Ral tadi tuh memang kekuatan penyanyi itu awal sama akhir kan. Jadi orang penonton itu akan ingat penyanyi itu di awal sama di akhirnya. Jadi kalau awalnya kita udah bagus, penonton tuh ingat tuh. Atau akhir kita bagus, itu penonton pasti ingat. Nah, itu Ral kan musiknya cuma apa sih? Biasa Ral kan musiknya cuma agak kosong lah, agak sepi gitu kan ya, musiknya. Iya, doang atau apa. Iya. Nah, disitulah kekuatan penyanyi pengen nunjukin dia punya suara bagus atau enggak. Benar enggak? Kalau penyanyi udah nyanyi lagu yang ada ralnya dan dia bisa makan itu ralnya dengan sangat bagus, suaranya enak, nah itu artinya memang penyanyi itu bagus. Dan
Bethan Peto sama Dewi Persik udah lah ya, kita nggak usah ngomongin Dewi Persik lah. Siapa yang nggak tahu Dewi Persik? Yang terbangnya udah. Ya, suaranya bagus, musikalitasnya bagus kalau Dewi Persik udah. Performance-nya apalagi? Performance-nya oke. Okay. Udah nggak usah diomongin lah kalau Dewi Persik. Bethan Peto, viralnya dihajar bisa-bisan sama dia. Bagus banget viralnya. Ada apa ya? Ada rasanya sih viral itu. Aku bilang rasanya dapat karena lagu musiknya. Karena udah masuk lagu itu kan dia musiknya nggak membawa kita untuk sedih kan. Yeah. Jadi viral itu kena sih kalau aku rasanya kalau viralnya. Terus pas nyanyi, bam, dicengkok bisa-bisan sama dia. Luar biasa. Karena sih tadi, apalagi aku lupa bagian mana, cuma tapi dia nyengkok ini tuh ya, dengan caranya dia. Yeah, gitu. Berapa kali di awal aja tuh udah dikeluarin semua sama dia cengkoknya tuh yang apa cengkok-cengkok Bethan Peto lah. Ah, lupa deh aku bagian mana itu, mah. Bisa gue nyontohin ini. Banyak bisa. Banyak banget deh itu cengkok-cengkoknya Bethan Peto. Nah, ini kan Bethan Peto baru kenal dangdut itu baru paling setelah KDI 2018 kali ya. Enggak tahu deh. 19 iya ya, sorry. KDI 2019 dia baru masuk ke KDI. Dan masih ngepop banget masih suara dia waktu di KDI enggak. Sekarang oh my god, sekarang cengkoknya keren. Kita lagi nih nyanyi lagu Nasar udah. Oh, sekarang kalian Nasar tentang cengkoknya dia. Benar. Kayaknya dari kecil dia harus dicekokin dangdut. Memang. Kayaknya harus dicekokin dangdut. Secara tidak langsung tuh bakalan nempel. Ya, kalau ya. Dari kalau masih kecil udah di dikasih lagu-lagu dangdut. Pop dihajar sama dia lagu dangdut. Udah sih kalau menurut gue sih jadi penyanyi ya memang harus kayak gitu, bisa nyanyi lagu apa aja dan Onyo ini luar biasa dia nyanyi lagu dangdut bisa. Lagu campur sari iya. Nyanyi lagu pop bukan lagi hajar bisa. Apapun dimakan luar biasa. Bahasa juga. Jepang iya, Indonesia iya, Jawa iya. Mau bahasa banyak NTT lebih kali lah itu bahasa dia gitu, ibaratnya kalau dikasih lagu NTT ya dilahap bisa sama dia, sama logat-logatnya juga dilahap sama dia. Itulah penyanyi yang benar. Iya. Terus duet cowok-cewek itu kalau lagu satu lagu bukan lagu duet itu memang agak susah loh. Susah sebenernya. nentuin key. Iya, nentuin key-nya. Kalau itu lagu solo ya, bukan lagu duet. Kalau lagu duet kan memang key-nya udah jelas kan. Nah, kalau lagu solo satu orang itu lagu cowok ataupun cewek diduetin sama cowok-cewek susah. Itu susah loh nentuin key-nya. Tapi ini oh ya oke sih. Aku bilang sih masih. Kalau kata gue di setara gitu sama Mami DP tuh. Iya. Masih enggak kawin lah. Kawin iya, gitu. Kawin yang, mereka itu di bukan yang masing-masing kan kadang-kadang ada yang duet. Iya. Kelihatan dulu gue tapi ini enggak. Dan ini sadar kamera banget dia. Oh iya. Jadi iya. Dia enggak hanya menyapa orang-orang yang ada di situ tapi fans-fansnya yang di TV juga dia sapa. Dia tahu tuh kamera tadi ngedekat dari samping kan? Yang tadi kan yang pas lagu bagian apa dari dekat tuh mukanya langsung mau balik sini, langsung ke kamera. Itu sense of artist. Artisnya benar-benar. Orang panggung harus tahu itu, orang yang sering di TV pasti tahu kalau ada kamera enggak deket itu kasih reaksi sedikit, udah itu ngasih reaksi ke penonton. Biarpun sebenarnya penontonnya belum ada ya sekarang ya. Masih penonton yang di rumah aja tapi dia harus ngebagi itu. Benar sih. Keren banget. Aku setuju kalau itu. Keren. Kita tunggu lagi lagu-lagu apa lagi yang bakal trending dari Bethan Peto ini. Gila ini si Raja trending banget, sumpah. Dan bener-bener kata gue, Bethan Peto itu Bethan Peto, Putra Onsu, born to be star. Yes. Kasih tepukannya gemuruh. Oke, sampai di sini dulu video kita. Reaksiin videonya Bethan Peto Putra Onsu dan Dewi Persik nyanyiin lagu Tatu. Kita tunggu ya trending-trending apalagi yang bakal dikasih sama Bethan Peto. Apalagi yang akan dibuat oleh Bethan Peto Putra Onsu. Yes, kita tunggu videonya. See you! Bye!